Makasih Coach, kasih kesempatan buat dengerin. Siapa? Siap. Tapi ini bukan tentang Patrick ya, tapi ini tentang kita. Tentang keluarga ini, sebuah out family. Kita sudah sedikit jauh 15 pertandingan. Untuk putaran ini sisa 2 pertandingan. Ayo kita selesaikan family, pride of our family, Barito Putra. Once we are Barito Putra family, forever we are family. Kita harus fight together, kita harus berjuang bersama-sama, kita yang terbaik. Tapi tentu saya minta, jangan jadikan itu alasan untuk bermain dengan emosi. Jangan jadikan itu alasan semangat yang berlebihan, tapi tidak kontrol, dan malah merugikan pada keluarga kita. Kita bersama, kita saling support. Tapi ingat, tujuan kita adalah membahagiakan keluarga kita semua. Ayo kita niatkan ibadah, kita niatkan ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, berikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Saya minta semangat, ya, kontrol emosi kalian, jaga kekompakan, dan kita fight as a family. Wassalam! Thank you.
not to use air, guys. Very hard game, guys. Fokus, fokus. Untuk dia lari, dia lawan. Ada cooling break atau water break di menit ke-30 bawah pertama ceknya. Ayo. Ini disebut itu para pekerja. Manager, staff pelatih, pemain, sales, kita menuju ke babak pertama. Pada babak kedua, semoga transfer ini berkemudahan, ini kekuatan dan kemenangan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, ayo. Three point.
Ini dua atau pemain kita dua sudah harus ada di situasi ini. Yang pertama ini bukan hilang karena kamu di tengah, kamu terpotong. Jadi satu lagi pelanggaran tolong hindari. Dua sesi. Okay.
Salam Rido. Salam. Nama tentunya bersyukur ya. Selamat Tuhan yang Esa. Atas hasil yang kita dapatkan, alhamdulillah ya, satu poin yang berarti buat kita. Ini bukan berasa berarti buat kita ya, terutama pada saat kita win. Begitu saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, ofisial, tim pelatih, semua terlibat, karyawan utamanya, close buat kalian semua. Tinggal satu pertandingan lagi ya untuk putaran pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Amin. Ya. Jadi, tanggal 27 nanti fokus, konsentrasi terus. Perjalanan masih ada 18 pertandingan berarti ya. Kita fokus pertandingan lagi. Mudah-mudahan terbaik. Yang penting kita berusaha dulu. Kita berusaha dulu. Kita nggak usah terlalu berpikiran apa-apa. Yang penting berbuat yang terbaik itu aja. Berdoa, berusaha. Yang penting kalian kompak. Kalian adalah satu keluarga. Terus tingkatkan terus keluarga kalian. Terutama nanti pada saat bertanding ya, jadi luar biasa ya, kalian tidak atas semangat walaupun ketinggalan tadi, kita tetap bisa bayang mengejar sampai menit akhir, itu sangat luar biasa buat saya. Selesai. Selamat. Baik, Pak Putra.